Di tengah hiruk-pikuk metropolitan Jakarta yang sibuk, tersembunyi di sebuah sudut jalan yang tenang di belakang kawasan Bumi Serpong Damai Tangerang Selatan, Anda akan menemukan Togu Cafe, sebuah tempat yang mengajak Anda dalam perjalanan waktu ke suasana Jawa yang klasik. Meskipun berada ratusan kilometer dari tanah kelahiran budayanya di Yogyakarta, Togu Cafe memancarkan nuansa tradisional Jawa yang memikat. Togu Cafe adalah perpaduan antara tempat istirahat yang nyaman dan museum mini. Dimanapun mata Anda berpaling, Anda akan menemukan barang-barang vintage yang menceritakan kisah-kisah dari berbagai penjuru kota dan bahkan dunia. Suasana lingkungan yang asri dengan berbagai tanaman dan bunga yang tertata dengan serasi membuat hati dan mata kita terasa adem dibuatnya. Kopi yang sifatnya homey, baru saya menyajikan kopi Arabica, dan saya benahi konsep homey itu adalah barang-barang vintage saya, dan saya tidak melalui promosi, tapi saya yakin pasti ada konsumen yang ceruk pasar yang suka tentang tempat ini. Jadi orang-orang yang suka dengan konsep homey itulah konsumen saya. Stabil, dan saya mempertahankan bahwa saya tuh konsepnya kopi Arabica. Menu Togu Cafe berpusat pada cita rasa kopi Arabica. Anda dapat juga menikmati cemilan, pisang goreng, yang nikmat di tengah suasana kafe yang artistik, damai dan menggugah selera. Sambil duduk di kursi yang klasik di bawah lampu gantung yang ikonik, Anda akan merasa seperti duduk di pendopo Jawa. Semuanya 99 kayaknya Pak, dari 10 semuanya enak Pak, semuanya enak. Kalau dari segi harga gimana? Itu masih harga buat juga pas ya Nit, sesuai, ya, sesuai lah, kualitas. Sesuai sama kualitasnya. Malahan menurut aku masih di bawah karena view-nya bagus banget semua. Togu Cafe adalah perhentian yang memikat di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang modern.
Dengan seni, budaya, dan sejarah yang menyatu dalam setiap sudut, kafe ini memberikan nuansa tradisional Jawa yang tak tertandingi. Togu Cafe mengingatkan kita bahwa sejarah tidak pernah jauh, dan kita dapat merasakannya kapan saja dengan kunjungan ke tempat yang ajaib ini.